Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakina dari kelas 5 Sains. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang pembentukan kembar seiras dan kembar tidak seiras. Anak kembar seiras merupakan hasil persenyawaan antara satu sperma dan satu ovum yang membentuk satu zigot. Satu zigot ini kemudiannya membahagi menjadi dua embrio dan berkembang lalu membentuk dua fetus. Dua fetus ini akan berkongsi satu plasenta. Walaupun dua fetus ini berkongsi satu plasenta, mereka mempunyai tali dan kantong amnion mereka yang sendiri. Oleh sebab kembar seiras dibentuk oleh satu zigot yang sama, mereka mempunyai persamaan dari segi jantina dan rupa paras. Pembentukan kembar seiras, satu ovum dan satu sperma yang bersenyawa menghasilkan satu zigot yang membahagi kepada dua embrio. Dua embrio kemudian berkembang menjadi dua fetus, tetapi dua fetus ini berada dalam satu plasenta yang sama. Seterusnya ialah pembentukan kembar tidak seiras. Kembar tidak seiras ialah hasil persenyawaan antara dua sperma dan dua ovum yang akan membentuk dua zigot. Dua zigot itu akan membentuk dua fetus yang berasingan yang mempunyai dua plasenta yang berlainan. Oleh sebab kembar tidak seiras dibentuk daripada dua zigot, mereka tidak sama dari segi kandungan jenis. Pembentukan kembar tak seiras, dua ovum disenyawakan oleh dua sperma membentuk dua zigot yang kemudian membentuk dua fetus yang mempunyai dua plasenta yang berasingan.